Ini pesan ni Nabi. Walaupun ada lagi hadis-hadis lain pasal pesan ni, pasal ni. Cepat-cepat dah buat amal soleh sebelum datangnya tujuh perkara. Ada juga setengah-setengah hadis. Hari ni Nabi pesannya ni perkara. Suruh kita buat amal soleh. Iaitu apa? Terbitnya matahari, matahari situ lah. Saya tulis tak kena tu. Terbitnya matahari di sebelah barat. Ha tu. Dia siapa benda-benda pasal ni? Mari ya, tak ada belakang tu. Tuhan nak katuk belakang dah. Pitu tobat, nak menangis, nak doa, nak gapo Tuhan tak terima dah. Khana wa dabbatal ardi wa tulu'a asy-syamsi min maghribiha wa amra al-'ammati wa khawiya ahadikum. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 2947. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya, segeralah kamu melaku amal soleh sebelum datang ini perkara. Ini pesan ni Nabi. Walaupun ada lagi hadis-hadis lain pasal pesan ni, pasal ni. Cepat-cepatlah buat amal soleh sebelum datangnya tujuh perkara. Ada juga setengah-setengah hadis. Hak ni Nabi pesannya ni perkara. Suruh kita buat amal soleh. Iaitu apa? Terbitnya matahari, matahari situ lah. Saya tulis tak kena tu. Terbitnya matahari di sebelah barat. Ha tu. Dia siapa benda-benda pasal ni? Mari ya, tak ada belakang tu. Tuhan nak katuk belakang dah. Pitu tobat, nak menangis, nak doa, nak gapo Tuhan tak terima dah. Terbitnya matahari di sebelah barat, keluar asap dari langit. Keluar asap dari tanah. Sikit lagi bombing ni akan berasa belakang, tanda katanya dia nak kiamat dah. Nak runtuh, nak pecah dah bombing. Lari tak boleh. Duduklah negeri mana-mana pun bombing akan keluar asap. Zahir Dajjal penipu. Dajjal adalah manusia seperti kita juga. Nah, bukan jin, bukan botol, bukan satpalat, hopsa. Mari duduk mengarung. Mari duduk jijak manusia. Dajjal adalah manusia. Anak manusia. Makan, minum, supa dengan manusia. Dajjal. Binatang melata di, yang berbicara dengan manusia. Wallahualam lah. Dalam penafsiran ulama-ulama ni banyak dia apa ni berpendapat. Setengah-setengah ayat katanya sat lui klan. Ada setengah ayat katanya seperti burung. Ada belakang. Jadi hak pentingnya nate mari kecek dengan manusia. Sebab manusia tak reti dah pasal manusia. Dia buat bengong, dia buat tak reti. Orang duduk royak agama kepada dia, dia buat tak tahu. Buat paling kot lain. Buat meru ino ini. Atau gitu. Tu pasal manusia di akhir-akhir zaman. Tak saya dengar agama ni. Buat supaya dengan tak reti bahasa. Padahal dia reti, dia kecek dengan bahasa. Kalau orang Melayu pun kecek Melayu. Orang Sier pun kecek Sier. Orang putih pun kecek orang putih. Tapi buat tak reti. Siapa kau menatai mari dakwah manusia. Hei manusia, mu dengarlah aku nak royak ni. Ni ajaran Tuhan mu. Ni ajaran Nabi ni. Royak so. Tapi tak ada arah manusia ya pasal buat kau jahat. Adanya di akhir-akhir zaman dekat dengan kiamat nak datang. Lepas tu perkara peribadi di antara kamu yang menghalangi untuk beramal soleh. Maknanya tidak ingat kepada mati. Rang suan tua tu jadi besar lebih daripada rang amal soleh lagi. Nak cari ke dunia otak. Otak manusia pada waktu tu otak dunia. Segala-galanya dunia. Lebih daripada nak amal soleh, nak istighfar, nak minta apung, nak tobat, nak teriak. Tak ada. Apa nak jadi tak tahu. Atau perkara umum yang menghalangi untuk beramal soleh, iaitunya lupa kepada hari kiamat. Jadi reng rahok manusia, reng rahok pasang sangkum. Oh, nyong apa? Nyong setuju dengan, jadi nampak katanya
Nak amal soleh tu tak ada ingat, nak ingat kepada akhirat pun tak ingat. Jadi ralik dengan hal peribadi dan hal sangkum. Ha nak sangsan, nak apa, nak ada konsert, nak tepuk tangan, nak minum arak, nak berjudi, nak berzina, nak mabuk, nak kaya, nak gotu, nak gani. Oh, hak tu sokong benar. Tapi ha amal soleh tak ada nak buat. Ha semayang masjid-masjid sikit lagi rang, tak ada orang. Tak ada orang semayang. Ha duduk imarah sejik ke apa, cicak lipah. Sangat labo-labo. Noh. Boleh jadi menate-menate kali masuk dalam sejik. Orang tak ada duk nak dah. Sejik-sejik sikit lagi. Ha ni perkara-perkara ni akan berlaku ni sebab Nabi royak. Sebab Nabi royak. Pas Nabi orang sedih. Ya amanah. Ya sapa belaka ajaran yang Allah Taala sapa kepada dia, alhamdulillah. Sebab tu kita zaman-zaman sekarang ni masih lagi berada dalam keadaan dunia, orang masih lagi duk soncai, duk amal, duk sungguh. Tapi suatu ketika, suatu masa sikit lagi akan berlakulah seperti mana yang Nabi royak sallallahu alaihi wasallam. Habis situ nak. Hadis 98. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan lam ansahu ba'd. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalal ayati khurujan tulu'u ash-shamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'alan nasi duha wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 2941. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku ingat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak pernah lupanya. Ha ni cer ni. Abdullah ni ya, boleh jadi dia ngaji ya dengar Nabi royak ni sejak daripada dia kecil-kecil lagi. Sebab tu ya royak katanya aku tak terlupa benda Nabi royak ni. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali keluarnya ialah apa? Terbitnya matahari dari tempat jatuhnya, iaitu matahari naik alik jatuh. Dia jatuh alik naik. Ha tu dunia dia berhenti musim, lepas tu dia musim undur belakang. Ha itulah tanda katanya akhir zaman benar-benar tu. Lepas tu benar lepas pada tu berlaku tak lama. Gapo pula? Keluar binatang melata kepada manusia pada waktu duha. Waktu pagi-pagi mula panah. Timbulnya binatang hak pasal main nak kecek dengan manusia. Hak manusia waktu tu ya tak reti sekarang buk dah. Ugamo-ugamo pun tak reti. Sebut perkataan Allah pun tak leh, astagfirullah pun tak leh. Pah nak sujud ke Tuhan, nak semayek kau jauh lagi. Ani terutamanya orang-orang kafir hidup di atas muka dunia yang duk buat maksiat dengan secara terbuka, maknanya secara sabar-sabar maksiat atas muka bumi. Maka menate mari duduk wayak. Salah satu dari dua peristiwa itu akan keluar mendahului yang lain dalam masa yang berdekatan. Maknanya lailia di antara matahari naik sebelah halik jatuh dengan menate hak timur di atas muka bumi. Ah tu. Hak mana dulu maka hak so lagi timur lah. Kalau menaten mari dulu, maknanya matahari naik sebelah lek jatuh tak lama. Kalau matahari naik lek jatuh tak lama, naten pun akan tersebar di atas muka bumi mari dak seru manusia. Ani termasuk di dalam hadis-hadis hubungnya dengan hari kiamat dan wajib kita kena percaya, kita kena yakin benda-benda pasal ini yang Nabi royak hubungnya dengan tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita pergi lagi dah. Nak habis dah ni. Hari ni kita boleh buat klik kertas dah. Jangan tinggal dah di sejik ni. Cabut lalu lagi dah left hand buat klik. Nah, nanti insya-Allah minggu depan kita ambil hak baru pula. Nah, kita ngaji hak baru pula. Hadis yang ke-99 iaitu nya an Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala
ittala'an nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaina wa nahnu natadhakaru faqan ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qan innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat fadhakara ad-dukhana wad-dajjal wad-dabbata wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzula Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufin khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim nomor 2901. Maksudnya dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, satu ketika Nabi datang ketika kami sedang berbicara-bicara. Ini cuba kita gambar, Nabi jalan mari, sahabat-sahabat duduk tengah-tengah bicara dalam kelum. Duduk kecek lagi mari, kecek lagi mari. Maka baginda bertanya. Nabi tanya apa tu? Apakah yang kamu sedang berbincang? Orang ramai pun menjawab, kami sedang berbincang hal hari kiamat. Ni nak ayat katanya, sahabat ni dia kecek benda-benda hak berpaedah. Kecek ha? Hari kiamat. InsyaAllah ni. Sabda baginda. Nabi kata kan, kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda. Ni hak jelas-jelas ni. Nak? 10 tanda baginda menyebutnya ialah apa? Asap keluar dari bumi. Ini hadis yang kita baca sebelum pada ini, iaitu asap. Nah, keluar daripada bumi. Yang kedua apa? Dajjal, zahir untuk menipu manusia. Allah, nak. Tak agak lagi habislah manusia pada waktu itu. Orang-orang yang ada imej, gonjeh habis. Patah habis imej. Orang yang kafir, kalau lebih kafir. Orang yang munafik, lebih munafik. Apabila timur dajjal. Nah, binatang keluar untuk berbicara dengan manusia. Ini tiga lah. Yang keempat, terbit matahari dari sebelah barat. Turunnya Nabi Isa bin Maryam untuk menegak keadilan dan kebenaran Islam. Pada waktu itulah boleh selesai insyaAllah masalah Palestin. Masalah Al-Quds akan boleh selesai dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, akan jadi satu perbincangan besar di atas muka dunia sikit lagi. Nah, semua yang ada pada waktu itu sebab Nabi Isa AS dia turun mari. Lepas tu zahir Ya'juj dan Ma'juj untuk merosak alam dunia. Ini jenis pasang makhluk pasang buat rosak. Hacau habis. Gotu goni gotu menatai-menatainya kerak pala makai dia habis. Pohon-pohon kayu kena habis. Ya'juj Ma'juj ni duduk mana lah ni? Duduk di gelong bukit yang mana Tuhan rakyat di dalam Quran, iaitu Raja Zulkarnain pada masa tu dia pergi katuk pintu. Puak-puak dia duduk dalam tu. Ha, tu yang Raja Zulkarnain katanya, atuni zubaral hadid hatta iza sawa baina sadafain qalan fuhu hatta iza ja'alahu nara. Ha, tu orang-orang pada zaman itu dia nampak dah puak-puak Ya'juj Ma'juj. Koyak kau Raja Zulkarnain, tolong dia katuk. Zulkarnain pun koyak katanya, mari cari besi, cari temaga, mari aku nak gebuk. Nak jadi lemak besi temaga ni, nak dia katuk pintu puak-puak dia. Tapi satu hari Allah koyak katanya puak-puak ni korek dam tu baik. Maka Ya'juj Ma'juj keluar. Maka waktu tu masya-Allah dunia worldwide tak ada sekali, tak ada dah benda-benda hak pasal boleh apa boleh au canak puak-puak dia, mengalahi puak-puak dia. Tapi puak dia mati dengan cara mudah, Ya'juj Ma'juj mati dengan ulat, mati dengan sumuk masuk dalam hidung. Tengok, tak ada kena guna senjata nuklear, awak kemi dah serangga dia panggil sumuk masuk dalam hidung. Ini nak ayat katanya mati sekadar tu ya. Nah, habis lagi. Apa lagi?
Berlaku tiga kali gerhana bulan berturut-turut. Ha, ni tak tahulah, nak dah rasa, nak kata lagu mana. Kita tak bisa bunyi lagi. Katanya, nak berlaku gerhana bulan turut-turut. Dalam masa lain dia kan, iaitu apa? Satu kali di sebelah timur, satu kali di sebelah barat, dan satu kali di perpulauan Arab. Benar hak manusia mekat kit gano ni. Cantaru praka berlaku tiga kali turut-turut lailia. Ha ni wallahu alam lah. Ni kita tak biasa bunyi lagi. Orang-orang duk kaji bintang, kaji matahari, kaji dunia royak. Tapi kita duk biasa bunyi dalam berita duk royak ah. Ha berlaku cantaru praka, suryu praka, negeri itu boleh tengok, negeri ini boleh tengok. Gitu-gitu ya kita tak dengar. Kadang-kadang setengah-setengah negeri berlaku tapi tak tengok, jadi tak nampak dengan secara jelas. Tapi Nabi royak tiga kali turut-turut yang akan berlaku. Tawan tuk, tawan ok. Lepas tu di negeri Arab atau sendiri akan berlaku gerhana. Akhirnya ialah api keluar dari negeri Al-Yaman. Ini dunia terbakar. Bukan dunia asak dah, dunia terbakar sikit lagi. Api yang keluar dari negeri Yaman yang memupuk manusia menuju kepada mahsyar, maknanya nak berlakunya hari kiamat. Allah, nah peristiwa-peristiwa besar berlaku ni. Lepas tu akhir sekali hadis yang ke-100. Nah, hadis yang ke-100. An Ilba As-Sulami radhiyallahu anhu qan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'ah illa ala khuthalatin nas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 16071. Maksudnya dari Ilba As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali ke atas manusia yang jahat. Nah, maknanya manusia hak yuk kong sutai sungguh-sungguh. Manusia pada waktu tu hak jahat-jahat sungguh. Karuk sungguh. Tak ada imej dah. Ha gitulah. Nah, alhamdulillah 100 hadis dah kita ngaji dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Ada semuanya 3921 hadis. Ha cuba kita gamah, kita baru ngaji baru 100. Lepas tu semuanya 3921. Insya-Allah kau ngaji dah. Pagi-pagi hari Jumaat kita jadikan sebagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nah siapa hok pegang kertas ni ambil lalu dah boleh buat klik. Ah kita insya-Allah minggu depan kita akan ambil apa ataupun ngaji hok baru pula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.